jonam mendoset darah. Like juga subscribe ya. Baik, Neng Mani cabang saya mungkin di acara ngondang pami, ngobrolin nganggup barang pami. Dan sekali lagi selamat malam untuk teman-teman yang mungkin baru saja mendengar dan juga teman-teman yang mendengarkan melalui jaringan Etnikom ya di 13 kota. Oke, kita masih bersama Endang Triana. Pokoknya dimanapun berada teman-teman yang mendengarkan yang mungkin belum terabsen satu persatu. Okay. Selamat malam, sehat selalu, salam sukses untuk kita semua. Obrolan kita di segmen ini adalah seorang Endang Triana itu perjuangan dan perjalanannya cukup panjang dan memang ada prosesnya. Betul. Itu langsung bom. Jadi dari sana aja. Terus-terusan, nggak pernah ada berhentinya atau pindah ke grup lain. Ada Wildan. Ada grup Buaya Putih dari Banjarsari, ada grup Heronika, kalau tidak salah ya, saya lupa. Subhanallah. Dan ini yang lucu lagi, Bom, ketika saya diajak langsung manggung di panggung, saya tidak ada bekal apapun. Hanya baju, minta punya teteh, kakak, dan saya bawa pulpen, bawa buku. Ketika ada penyanyi yang memang sudah di grup itu, nyanyi. Kak, maaf, itu lagu apa? Lagu Bunga Setiap Malam. Boleh, saya tulis ya. Jadi orang lagi nyanyi, saya tulis, Bom. Saat itu nggak ada handphone, nggak ada rekam. Bisa tulis. Saat itu udah, cuman itu belum mampu. Dasar Bom, Bang Oji Miharja suka nyeladek. Aduh Bom, ini mungkin ya. Itu masih kecil Bom, udah kepikiran handphone. Jadi cara belajarnya itu di panggung, orang nyanyi saya dengerin, saya tulis. Dan besoknya ketika panggung lain saya belajar. Kan bakal itu udah profesional ya. Kak boleh gak saya membawain lagu yang semalam kakak nyanyiin? Lagu apa? Bunga Setiap Malam. Emang berapa? Bismillah, subhanallah. Nah, itu kan dari grup-grup kita. Yeah. Intinya adalah prosesnya dimulai dari panggung ke panggung tadi. Yang dimulai dari sinar remaja, kemudian menjadi Wildan. Nah, itu di Tasik. Tasik. Tata. Langsung dulu ke Cirebon dulu saya, Bom. Oke. Okay. Ke Cirebon ada Gajah Mada. Gajah Mada juga itu. Lagu musik top juga ya. Ntar dulu. Ketika sebelum ke Cirebon, di Ciamis itu, saya udah mengikuti lomba-lomba juga. Ada lomba radio di apa tuh di Bandung. Lomba lagu Mirnawati, kalau masa pertama tuh, yang jeritan hati. Nah, saya itu masih muda, nekat pergi ke Bandung. Ikutan deh itu, lomba-lomba. Saya masuk juara harapan kalau masalah. Wow, panjang juga ya perjalanan Endang Triana. Dari situ ke Cirebon. Ke Cirebon. Nah, ke Jakarta ya. Nah di Cirebon setelah ada di grup Gajah Mada lumayan tuh terkenal Endang Tri di Cirebon. Tapi kalau orang Cirebon mendengarkan sekarang pasti mungkin ingat-ingat Cirebon lagi sebelum lahir ya lagi pada zaman itu. Nggak ada dua Cirebon lagi nilai nggak? Lagi kayaknya. Ada orang Cirebon ini penyanyinya nih. Endang Tri ya. Endang Tri sama dulu. Iya. Karena ini di nilai sama radio Cirebon. Oke ya. Salam kangen untuk radio Cirebon. Katanya pasti diundang sama selain Gajah Mada ada grup lain yang booking buat acara di mana dia tiap malam tuh nyanyi Bom. Sekolah udah lupa Bom. Waduh, sampai lupa sekolah. Piye toh nduk. Terus ke Jakarta. Nah, ke Jakartanya yang di Cirebon itu ada penyanyi. Masih Cirebon lain ya. Ada penyanyi namanya Selawati. Oke. Okay. Sabar dong Bom. Guys, ini Teteh Selawati yang duet dengan Mas Doyok hit lagu Abang Madun. Teteh Sela ini yang ngajak saya ke Jakarta tahun 92. Nah ini kerasa kalah cerita. Abang Madun kenalan tuh sama si Teteh. Memang Teteh Sela tuh diundang sama Gajah Mada. Itu mana itu orang itu? Ada. Di Tanjung Priok. Priok? Ya, Alhamdulillah. Itu lama gak ketemu. Ya. Salam deh kalau. Insya Allah. Nanti. Untuk Teteh Sela, ada salam nih dari Bom yang manis, alias Bang Oji Miharja, putranya Ayah Jaja Miharja. Assalamualaikum. Apaan tuh? Si Teteh tuh kenalan memang Teteh bintang tamu dari Gajah Mada mengundang Serawati. Saya Endang Tri dan teman-teman, istilahnya bintang pendampingnya tuh dari Cirebon. Nah, si Teteh tiba-tiba naksir maksudnya, Neng kamu ada bakat. Bahaya. Naksir bakat Bom. Neng, mau gak ke Jakarta? Jakarta, Teteh ada ini, ada produser gitu.
Kan waktu itu memang lagi booming lagu Bang Madun ya. Iya. Yeah. Tapi aku takut harus bilang dulu sama mama. Itu Teh Sela sama Gajah Mada mungkin keliling ada 10 paket. Di panggung di Laman Cirebon. Saya ngomong dulu sama mama, sama papa. Langsung pulang dari Cirebon, langsung ke Ciamis dulu. Satu hari itu ada libur dari break show. Langsung, mama boleh gak saya ke Jakarta? Saya ingin wujudkan cita-cita. Emang Neng berani, bisa Jakarta juga kan? Banyak saudara tapi saya gak berani. Itu bang, kata Sela aja gitu. Inilah mama dan ayah saya yang selalu mensupport dan mendoakan saya tanpa saya minta. Kata mama, ya bismillah kalau Neng berani. Tapi memang mama ini melihat sosok Endang ini memang wanita yang perkasa, ibu dan mati. Wonder woman ya. Misalnya, mama lebih percaya melepas saya anak perempuan daripada melepas anak laki-lakinya. Gitu loh. Mungkin si A manja, Bob. Kalau saya memang anaknya tidak manja ya, mandiri banget. Jadi kalau ke Cirebon tuh mau nyanyi dari kampung, bawa sama sampai kan om juga ada abri gitu. Saya bukan dua orang selanti om, bukan namanya anak kos ya. Tuh bawa beras, bawa baju, bawa samsak yang tingginya sebadan sambil aduh kayak mau tempur. Lendang kreatif seperti itu ya. Jadi, nah, ransel abri seperti inilah guys yang sering saya gendong dari tempat mama ke tempat kosan. Benar-benar wanita perkasa guys. Langsung malam terakhir show sama Teh Sela dengan Gajah Mada, saya langsung ke ibu kos yang di Cirebon pun, bu, malam ini kosan saya masih ada 29 hari lagi baru bayar. Tapi gak apa-apa, saya mau ke Jakarta bismillah. Saya lunasin kamar, langsung ikut ke Teh Sela tuh. Ke Jakarta. Tinggal sama Teh Sela. Nah, di Jakarta sama Teh Sela dikenalin sama produser Abah Suri, kenalin sama timnya Mas Joyo. Di situ pun enggak langsung, Bom. Itu kalau Mas Suri. Iya, Pak Suri. Pak Suri apa Mas Suri? Eh, bukan Mas Suri yang ini, Bom. Pak Suri. Oh. Pak Suri itu yang memproduseri lagu saya Ande Candeci. Inilah Pak Surip, ayah angkat saya, sekaligus produser album Andece Andeci. Saya, Teh Sela, Mas Doyok, Bang Ukat, sudah menjadi sebuah keluarga. Jadi album pertama Andece Andeci? Iya. Sama Doyok itu? Betul, tahun 95. Tapi ketika dikenalkan dengan Pak Surip itu kan memang baik, lihat. Kamu gak boleh langsung rekaman, takut sombong, katanya itu. Nah, kamu ikut nyanyi-nyanyi dulu. Tapi saat itu udah nyanyi ke Medan, ke Semelang Buana. Ketika tahun 95 mungkin abang lihat, ya kamu lumayan sudah matang, nak. Bismillah, kamu mau gak dilihatin sama Mas Doyok? Ya mau banget itu. Andece, jadi intinya adalah album pertama ya? Album pertama. Tanya nih, kayak gitu. Udah tadi, udah puter ya? Sudah. Nah, tadi itu puter ya? Setelah ada Cerdeci, ada tahun 97 ada album Tanda Tanda. Bila hati ini mulai berbunga-bunga, tanda-tanda ada cinta. Tapi ada lagu lama nih, 5 tahun lagu tahun berapa ya? Di tahun 99. 2000 ada lagu Terali Siksa karya Uci Bebasari. Terali seperti terang yang dahulu kau pagarkan aku. Di tahun 2000 juga ada lagu Menanti Kepastian karya Timur Priyono. Menanti kepastianmu oh sayang, bukan hanya angan-angan. Oh iya, tahun 97 ada lagu Terlalu karya Endang Kurnia. Enggak adikku, kau jadikan kekasihmu. Terlalu sungguh. Dan ini lagu Saling Tergoda karya Faisal Alatas. Sejak itu dua hati saling tergoda. Nah, ini karya Bang Ukat juga, judul lagunya Mustahil. Kalau mau putus ya sudah putus saja. Jangan terasa yang
ya Bom, ada lagu Karena Takdir karya Awab Purnama. Juga bukan pula hati merasa lemah, aku menyadari semuanya. Oh ya guys, tahun 97 ada juga lagu Sempat Tidak Sempat. 4x4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, tolong dong dibalas. Hampir lupa guys, tahun 97 juga ada lagu Berkeping 7. Andaikan langit berkeping 7. Oh iya Bom, ini karya almarhum Bang Ajis Talib, lagu Pohon di Padang Tandus. Bagaikan pohon di padang tandus, atas tak berdaun, bawah tak berakar. Masih banyak lagi lagu yang lainnya Bom, kalau dibahas sekarang pasti kita gak pulang nih. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu kegiatan Endang Triana, monggo silahkan yuk kunjungi channel YouTube Endang Triana Official. Di sana juga banyak lagu baru loh. Kalau bicara lagu mah udah puluhan. Karena kan zaman dulu kan sistemnya kaset ya. Kalau sekarangan mah penyanyi sekarang satu lagu gitu udah merasa artis besar gitu. Kalau dulu merasa penyanyi itu harus rekamannya minimal satu album. Iya, minimal 10 lagu satu per kaset gitu. Total. Total. Mungkin sampai sekarang. Kalau bicara album berapa? Kalau bicara lagu berapa? Kalau bicara album mungkin ada 13 album. Kalau lagu? Ya berarti sekitar 130-an. 30 lebih, tapi ada yang single-single juga ada. Oke. Okay. Gitu. Oh, total sampai sekarang? Sampai habis. Oh, sampai yang terbaru? Yang terbaru ada sekarang bikin lagu 20 lagu karya saya sendiri, hampir 150 lagu. Oke. Okay. Nanti kita bicara yang lain, yang baru-baru ini. Siap. Paling tidak kita bisa belajar buat seorang Endang Triana tidak ujuk-ujuk kalau bahasanya mah ya. Berat dong perjuangannya. Nah, artinya saya ingin memberikan edukasi atau pembelajaran kepada pemirsa sahabat saya untuk menggapai sesuatu itu diperlukan perjuangan, pengorbanan dan proses sangat dibutuhkan. Betul. Maksudnya itu. Betul. Kalau dikupas tuntas itu banyak sukanya, banyak dukanya. Janganlah lama. Saya kapan pulang, saya naik kereta ke sana. Iya, tahu penyanyi itu sekarang memang mencapai seperti ini tidak mudah. Ya makanya intinya obrolan kita di segmen ini adalah seorang Endang Triana itu perjuangan dan perjalanannya cukup panjang. Dan memang ada prosesnya. Endang Triana. Iya. Tadi udah bicara sekian album lah apa segala macam. Betul. Ada yang baru katanya Jonam. Jonam itu bahasa apa itu Jonam? Jonam mendoset garam. Jonam. Alhamdulillah nih Bom. Tahun ini ya itu juga semua yang menggerakkan Allah juga ya. Tapi untuk pembahasan lagu Jonam dan lagu-lagu baru karya saya Bom, sepertinya kita lanjutkan di Endang Triana dan Oji Miharja buka-bukaan di part berikutnya. Karena kalau kita bahas sekarang terlalu panjang waktunya dan habis juga waktunya ya. Jadi untuk teman-teman kita bertemu di part kedua Endang Triana dan Oji Miharja buka-bukaan di acara Ngondang Pami Bands Radio. Ya. Baik, juga buat nemenin sabang saya. Guys, kami bertiga pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.